Selamat sahabat, saudara-saudara. Nama saya Richard Tambunan. Senang sekali bisa berada di depan saudara-saudara pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua uh, untuk para pemirsa yang ada di Amerika ataupun di Indonesia, di mana saja, atas uh, nama Gereja Asur Hills dan juga Global Outreach Fellowship. Saya sampaikan selamat sabat dan selamat pagi. Di sini di Amerika pagi dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akan memulai kita punya pelajaran sekolah sabat, ada saya hal yang akan saya sampaikan di sini mengenai bagi semuanya anggota gereja Asur yang ingin mem, menyampaikan ze, eh menampilkan atau membayar eh, perpuluhan dan persembahan. Saudara bisa sampaikan itu dengan pembayaran melalui Zelle. Saya akan tampilkan di sini pembayaran melalui Zelle. Dan juga bagi saudara-saudara yang ingin mensupport Global Outreach Fellowship, ya selain daripada uh, persembahan dan perpuluhan untuk Azure Hill Church, saudara juga bisa sampaikan sumbangan dengan catatan untuk Global. Outreach Fellowship. Global Outreach Fellowship ini adalah merupakan non-profit organization yang bekerja untuk membantu orang-orang yang berkurangan di mana saja, di Indonesia ataupun di Amerika. Global Outreach Fellowship juga membantu orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa uh, yang tidak bisa membayar uang sekolahnya di UNAI dan di sekolah-sekolah lainnya. Di kesempatan baik kita semua untuk mensupport atau membayar saudara punya Uh, perpuluhan dan persembahan ke, uh, ke Asur Hill Church melalui Zel. Terima kasih banyak, saudara-saudara. Nah, <tuh> pada kesempatan ini, saya senang sekali untuk menyampaikan bahwa kita punya pelajaran sekolah sahabat berjudul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Dan pada saat ini, saya berterima kasih sekali mendapat kesempatan untuk memperkenalkan kita punya pembahas sekolah sahabat di sini adalah Evangelis Hanky Sendo. Ya, dia selalu aktif membantu pekerjaan Tuhan di mana saja di Indonesia dan di Amerika dan pada setiap kesempatan. Dan pada saat ini, saudara-saudara, saya akan membaca ayat hafalan kita yang terdapat dalam buku Yesaya 60 ayat yang ketiga saya mengatakan demikian: Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Uh, kita akan berdoa untuk meminta berkat Tuhan dalam mempelajari sekolah sahabat ini dan jika ada saudara punya pertanyaan bisa uh, sampaikan uh, di di type di uh, di bagian bawah daripada uh, kita punya uh, program ini ya dan juga bisa disampaikan kepada Uh, saudara Bonar atau saudara Bobby supaya disampaikan nanti untuk dijawab oleh kita punya pembicara. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas berkatmu. Kami dapat berkumpul di sini ingin mendengarkan firmanmu yang dibawakan oleh saudara Hengki Sendo. Berkatilah beliau supaya saudara... Uh, kita ini dapat menyampaikan firman Tuhan, membahas pelajaran sekolah sabat ini sesuai dan kehendakmu dan membimbing kami melalui penjara in pelajaran ini hidup lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Yesus bersama kami. Amin. Dan saat ini saya akan sampaikan kepada saudara Hengki Sendow untuk membahas pelajaran sekolah sabat kita ini. Terima kasih banyak. Silahkan Pak Hengki. Baik, saudara saudara kalian, selamat hari sabat. Dan selamat pagi kepada seluruh anggota uh, Asur Hill Indonesian SDA Church atau Fellowship. Saya pertama mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh sebab uh, kesempatan yang indah di mana kita boleh belajar bersama-sama akan pelajaran sekolah sahabat ini. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, kita minta pertolongan Tuhan bukan dengan kuat kuasa kita, tetapi karena kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan akan berikan roh kudusnya bagi kita. Nah, pelajaran pagi ini adalah pelajaran yang ke-12. Saya lebih suka di dalam bahasa Inggrisnya, Desire of Nation. Ya? Kerinduan bangsa-bangsa. Kalau saya mau tanya kepada saudara, apakah yang merupakan kerinduan bangsa-bangsa. Apakah yang merupakan satu kebutuhan atau kerinduan daripada umat manusia sekarang ini? Kalau kita bicara soal politik, ya. Tentu seluruh bangsa atau makhluk yang ada di dalam dunia ini merindukan kedamaian. Kita mau supaya dunia ini kita bisa aman. Kita mau kemana saja kita pergi tidak ada peperangan. Ya. Tapi kenyataannya saudara-saudara beberapa hari yang lalu terjadi penembakan ya, kepada etnik tertentu. Di dunia ini tidak ada kedamaian. Sangat menakutkan bagi saudara dan saya kemana saja kita pergi. Kalau kita bicara tentang kebenaran Tuhan, satu-satunya kerinduan kita sebagai manusia adalah Yesus. Ini adalah satu kerinduan yang sangat mutlak, supaya dunia ini bisa aman, maka kita memerlukan Yesus. Pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa. Kita tahu diciptakan sangat sempurna. Tetapi kalau Saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka Hawa percaya kepada omongan daripada ular itu, ya. Dan akhirnya Saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu, bukan hanya dia, tetapi akhirnya Adam pun jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, disinilah problem dosa mulai masuk. Jadi, kita lihat kenapa saat ini tidak ada kedamaian di dalam dunia, kenapa selalu terjadi kesusahan. Menakutkan kita, kemana saja kita pergi, karena ada problem dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa tidak bisa lagi berbicara langsung muka dengan muka dengan Tuhan. Itu sebabnya Saudara-saudara, kalau Saudara lihat ayat di dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu. Kalau saudara masih ingat pelajaran Sabat yang lalu tentang pasal 58 dari Yesaya, bangsa Yahuda mereka mengeluh kepada Tuhan. Kami sudah mengadakan puasa, kami berbakti kepada Tuhan membawa segala persembahan-persembahan kami. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab seruan kami? Kenapa Tuhan? Dan di dalam pasal 58 yang kita pelajari, Tuhan bilang bukan puasa yang aku kehendaki, tetapi perbuatan-perbuatan baik. Nah, rupanya Saudara-saudara, sambungan daripada pelajaran kita pada Sabat ini Salah satu yang membuat kenapa banyak kali Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita oleh karena kejahatan dan dosa kita. Di ayat lain, di dalam buku Yesaya, karena sepanjang kuartal ini kita bicara tentang buku Yesaya, Yesaya katakan, "Sebenarnya persoalannya bukan kepada Tuhan." Bukan Tuhan tidak bisa mendengar, bukan tangan Tuhan terlalu pendek sehingga dia tidak bisa menjangkau kamu, tetapi oleh karena dosa-dosa kita, sehingga kita tidak bisa, ya, ataupun Tuhan kadangkala tidak mau menerima, bukan oleh karena kita melakukan ritual kita. Tetapi, saudara-saudara, Tuhan lebih mau supaya kita meninggalkan dosa. Nah, pada pagi ini, saya mau sambung di antara pelajaran hari Minggu dan hari Senin. Saya jadikan satu. Nah, saudara-saudara, dosa ini adalah sesuatu yang sangat serius. Kalau saudara mau lihat perjalanan bangsa Israel pada waktu mereka ada di padang gurun betapa seriusnya dosa itu. Saudara tahu waktu keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Alan G. White mengatakan di dalam buku Patriot and proverb ada sekitar dua juta lebih yang keluar. Dua juta lebih yang keluar. Dan di dalam perjalanan mereka menuju kanaan, Tuhan mengajarkan sesuatu kepada mereka, yaitu pelajaran Kaabah setiap orang yang berbuat dosa mereka harus membawa domba ya untuk menyembelih domba itu baru dosa mereka dihapuskan Saudara bayangkan ya kalau Saudara bayangkan Saudara ada di sekitar perkemahan itu atau di sekitar dari Ka'bah itu kalau setiap hari ada sekitar 2 juta lebih domba yang harus disembeli. Bagaimana bau amisnya darah itu? Ada orang katakan bahwa Tuhan itu haus darah. Bukan. Yeah. Tuhan mau mengajarkan mau mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, the sin is a serious matter. Dosa itu tidak semudah yang kita bayangkan, saudara-saudara kita dari agama yang bukan Kristen. Menganggap bahwa dosa itu is a simple thing, kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, lalu Tuhan ampuni kita. That's all. Dan kita, sebagai orang Kristen, kalau saudara pelajari Alkitab, not so simple. Bukan seperti itu. Kalau saudara dan saya punya pendapat yang seperti ini, kita harus berpikir lagi. Ya. Not so simple. Karena setiap kali kita berbuat dosa, it is true, is cost nothing from us, yeah. but cost a lot from God. Saya mau ulangi, saudara-saudara, dosa itu adalah hal yang sangat serius di hadapan Tuhan. Kita berbuat dosa, kita minta ampun, it's cost nothing for us. Tapi di pihak Tuhan, Tuhan harus mengirimkan salah satu oknum kealahannya. Harus mati di kayu salib, ganti saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam pelajaran hari Senin, ya kalau saudara lihat satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah dosa itu adalah Yesus Kristus. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, Rasul Paulus katakan kepada kita, berapa banyak manusia yang hidup dalam dunia ini yang sudah berdosa? Semua, termasuk saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa yang pernah hidup di dalam dunia ini, kecuali Yesus Kristus. Artinya, semua kita membutuhkan kasih karunia Yesus. Setiap kita tidak peduli, saudara kaya tidak peduli, saudara miskin tidak peduli, status saudara. Sangat membutuhkan tawaran yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai tanggapan seperti ini, bahwa dosa is a serious matter, maka mulai sekarang kita hati-hati. Banyak kali kita take for granted, kita bikin dosa in the spot of time. Gampang sekali, nanti kita minta ampun saja kepada Tuhan. Tuhan pasti ampuni. Saya suka ada seorang theologian, dia katakan, setiap kali saudara dan saya berbuat dosa, ya, kita mengambil paku turut memakukan tangan dan kaki Yesus. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan sangat berpikir kalau kita mau berbuat dosa, ya, tidak on the spot. Sekali lagi saudara-saudara kita ini mengaku sebagai umat Tuhan kadangkala -kadang kita take for granted ya kita berbuat dosa itu seperti ya flip of finger ya gampang sekali nanti minta ampun saya mau ulangi saudara-saudara for us cost nothing ya tapi setiap kali kita berbuat dosa is cost a lot ya bagi Tuhan. Kalau Saudara tidak percaya lagi, ya. Coba aja lihat di kayu salib. Apa yang membuat Yesus sangat takut? Sehingga dia harus berteriak di kayu salib. Padahal bapaknya ada di samping dia. Oleh karena dosa seluruh dunia ditanggung oleh dia, sehingga dia tidak bisa merasakan kehadiran bapaknya yang ada di samping dia, salah satu yang menakutkan kepada dia bukan karena paku yang ditancapkan ke tangannya atau ke kakinya. Itu benar-benar sakit, tetapi yang menakutkan Yesus, yang menjadi beban bagi dia, adalah perpisahan selama-lamanya dengan bapanya yang di surga. Jadi, saudara-saudara, tidak ada uh, uh, solusi yang lain yang ada di dalam dunia ini. Ya, kita sudah pelajari pada hari Minggu problem kenapa kita berpisah dari Tuhan menurut Yesaya 59 oleh karena dosa dan kejahatan kita. Dan tidak ada solusi yang lain pada hari Senin hanya kepada Yesus dan satu-satunya jalan menerima dia sebagai juru selamat. Dia akan menggantikan kematian yang harusnya kita tanggung tapi karena kita sudah terima Dia, maka ya kematian kita itu ditanggung oleh Yesus. Jadi inilah kira-kira pelajaran hari uh, uh, minggu dan Senin. Saya lihat Richard seperti ada mau uh, ya. memberikan tanggapan. Ya silakan. Kalau saudara ada pertanyaan silakan, ada tambahan silakan. Dan bukan hanya saya yang jawab. Mungkin sudah saya percaya ada. Uh, Anggota yang lain juga mengikuti. Silakan, ya. Silakan Saudara Richard. Terima kasih Saudara Hanky, sangat baik sekali penjelasannya. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini. Dikatakan karena dosa kita maka kita punya persembahan tidak berkenan. Ya. Oke. Nah, sekarang saya pertanyaan begini, apa kita harus suci dulu, ya, baru kita punya persembahan berkenan? Lalu pertanyaan kedua, biar sekaligus Bisakah kita hidup tanpa dosa? Oke, okay. terima kasih. Salah satu hal kenapa uh, bangsa Israel, khususnya di dalam konteks buku Yesaya ini kita bicara bangsa Yehuda, ya yang dua suku di di kerajaan selatan. Kenapa mereka tidak diterima? Apa mereka tidak sungguh-sungguh? Kalau saudara pelajari, kita lihat koneksinya nya dengan zaman Yesus. Orang-orang Farisi, contohnya, saudara-saudara, kalau soal uh, memelihara hari Sabat, ya kita ini dibanding dengan orang Farisi yang hidup pada zaman Yesus itu tidak ada apa-apa. Di dalam mengembalikan perpuluhan mereka sangat teliti. Mereka itu soal ritual sangat hebat. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Apa yang mereka ajarkan kamu turut, tetapi jangan ikut kelakuan mereka. Ya. Nah, kenapa bangsa Yehuda di zaman Yesaya ya, pada pasal 58 sudah dikatakan tadi ditolak, padahal mereka puasa dua kali sehari. Apa yang mereka hidupkan, apa yang mereka pelajari mereka tidak hidupkan. Dan kalau Saudara pelajari bahwa mereka soal ritual mereka sangat teliti tetapi di lain pihak ya mereka itu menindis orang-orang susah, janda, miskin. Ya. Orang anak-anak yatim piatu dibiarkan. Makanya di ayat di Fasa 58 sangat jelas, ya. Yang saya perlukan bukan kamu punya puasa, itu bicara ritual tapi hendaknya kamu melepas, belenggu-belenggu, membantu orang-orang miskin, dan sebagainya. Dikatakan tadi, apakah kita harus datang kepada Tuhan suci dulu, baru kita punya apa namanya uh, uh, persembahan ini diterima? Saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah kita bisa suci? Nah kita harus definisikan kata suci dulu, ya holy itu. Ya. Kalau saudara baca buku uh, yang ditulis oleh um, Rasul Paulus, dia katakan kepada orang-orang Korintus itu, kamu is the saint, ya. orang suci. Pertanyaan saya, apa orang-orang Korintus itu tidak berdosa? Sangat. Kalau ada satu problem gereja mula-mula pada waktu itu, gereja Korintus lah yang banyak dosanya. Saya bicara, ini anggota gereja Korintus paling banyak dosa mereka. Sudah ada persinahan, sudah ada blok-blok, uh, ada blok Apolos, ada blok uh, Yesus, ada blok uh, Paulus, dan sebagainya perpecahan di dalam gereja Korintus. Tetapi kenapa Paulus katakan kamu adalah orang-orang suci? Nah kata suci dalam bahasa aslinya adalah to set apart. Ya. For God purpose. Bila mana kita datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan melihat kita sebagai orang suci. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kebenaran Kristus yang dilihat oleh Tuhan. Ya. Jadi kita usaha kita tidak akan pernah mencapai kesucian tanpa Yesus. Ya. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita kalau berdoa kepada Tuhan, Tuhan terimalah kami sebagaimana kami ada kita bisa suci hanya melalui kebenaran Kristus. Dan kita tidak perlu tunggu suci karena tidak orang ada orang di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Yesaya 1 ayat 50 uh, ayat 18 dia katakan, "Let us reason together," ya. Walaupun dosa merah seperti kermisi, aku akan basuh menjadi putih. That is good news. Inilah kira-kira yang saya bisa uh, tambahkan dengan pertanyaan tadi. Mungkin Saudara Richard bisa berikan kesempatan kepada audiens yang yang lain kalau mereka ada tambahan. Kalau tidak, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Mungkin saya boleh tambahkan. Yeah. Ada satu ayat yang saya, uh, yang saya mau bacakan ini yang saya suka sekali membuat satu pengharapan bagi kita itu Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan begini Sebab aku yakin baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita bukan main, saudara-saudara Allah sangat mengasihi kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya. Dia mau kita selamat. Terima kasih saudara yang silakan. Terima kasih. Silakan. Oke. Okay. Baik saudara-saudara. Uh, Pelajaran yang Wah kenapa suara saya eho nih? Halo? Ya baik. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari Selasa. Uh, judulnya adalah Universal Appeal, ya. Seruan Universal. Mari kita baca di dalam uh, Yesaya 60 ayat yang pertama Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu konteksnya, saudara-saudara, ya yes, saya bicara pembuatan tentang bangsa Israel yang akan dibuang ke Babylon. Dan setelah mereka 70 tahun di dalam pembuangan, mereka akan pulang kembali ke Yerusalem. Kita sudah pelajari hari Minggu, hari Selasa, mereka ada problem dengan dosa, tapi kalau mereka setia dan kembali kepada jalan kebenaran Tuhan, maka mereka akan diampuni. Nah, setelah, setelah mereka diampuni, Tuhan akan memberikan kepada mereka satu responsibility. Apa responsibility mereka? Yaitu menjadi terang. Saya senang dengan GOV, ya, Global Outreach Fellowship. Mereka sudah katakan di depan tadi, dan saya tahu mereka punya tugas-tugas. Uh, ya, waktu sebelum pandemi, mereka sangat giat melakukan pekerjaan Tuhan ke Indonesia, dan ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Kenapa bangsa Israel dipilih? Padahal ada bangsa Assyria, ada bangsa Mesir, Babilon yang besar-besar pada waktu itu. Karena Tuhan mempunyai satu tujuan, satu misi bagi bangsa yang kecil ini, supaya bangsa Israel ini dipilih menjadi terang bagi seluruh bangsa. Itu sebabnya, salah satu kenapa Tuhan pilih mereka, supaya melalui bangsa Israel ini, maka orang-orang yang ada pada waktu itu bisa menjadi mengenal akan kebenaran Kristus. Dan Yerusalem merupakan satu tempat di mana mereka akan dapat ya, bertemu dengan kebenaran itu. Makanya kalau secara strategi, saudara pelajari, bahwa kota Yerusalem itu terletak di antara Mediterranean Sea dan Laut Mati, sangat strategi. Begitu banyak pedagang-pedagang yang lalu-lalang harus melewati kota Yerusalem ini. Dengan maksud pada waktu mereka datang ke Yerusalem, khususnya orang-orang atau umat Tuhan, maka mereka melihat ada kebenaran dan terang yang ada di Yerusalem. Tetapi, kesalahan besar yang dibuat oleh bangsa Israel ini adalah mereka hanya mau tinggal di Yerusalem, mereka tidak mau keluar kalau mereka mau tahu kebenaran mereka datang saja ke Yerusalem. Bukan demikian Tuhan punya modus operanda ya. Makanya kalau Saudara baca di dalam kisah pasal 8 maka Tuhan izinkan penganiayaan besar terjadi di Yerusalem. Maka hanya ratul-ratul yang tinggal dan umat-umat Tuhan yang lain keluar dari Yerusalem. Kenapa? Karena terjadi penganiayaan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Battle Creek ya saya berjalan di sana kebetulan ada ada tour di sana seorang mengatakan dulunya pada zaman Nyonya White ini kampung Battle Creek ini semua orang Advent mereka tidak kasih orang lain yang bukan Advent untuk beli tanah karena mereka mau jadikan Battle Creek itu satu koloni kalau mereka mau tahu tentang kebenaran Advent mereka harus datang ke Battle Creek makanya kita baru mengerti kenapa rumah sakit besar-besaran oleh John Kellogg dia mau dirikan ada percepatan, ya. Padahal pekerjaan Tuhan punya rencana kerja bukan seperti ini. Kita harus keluar, ya. kita harus keluar sentri fugal. Ya. bukan sentri petal. Kita harus keluar. Jadi, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh golf itu adalah menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan orang datang ke gereja kita untuk kenal kebenaran. Kita harus keluar. Itulah rencana Tuhan. Jadi, di dalam pelajaran hari um, Selasa itu adalah Tuhan katakan, "Aku mau supaya rumahku menjadi rumah segala bangsa." Melalui siapa? Melalui bangsa Israel pada zaman itu Sekarang ini Melalui siapa? Melalui saudara dan saya Saya suka itu pelajaran hari selasa Di bagian bawah sekali In the context How do you understand the role of the seven day adventist? Ya, itu sama Kita itu menjadi terang Bukan hanya tinggal di satu tempat Tetapi kita pergi Menjangkau orang-orang itu kira-kira pelajaran hari uh, selasa. Kecuali saudara ada tambahan atau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Jadi saya uh, ada uh, pertanyaan, pertanyaan di sini, saudara Hengki. Jadi kalau kita harus keluar, saudara Hengki, kita harus mempersiapkan diri kita dong ya. Biar ya. keluar nggak ya. siap. Ya. Jadi kira-kira apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa keluar? Okay. kalau kita membagikan sesuatu pada orang kita, kita harus punya, kita punya dulu kan tidak bisa kita bilang oh kita mau bagi-bagi berkat sama orang tapi kita nggak punya karena kita tidak punya berkat itu ya ya terima kasih ya kalau kita keluar tentu kita sudah mempersiapkan diri ya. betul saudara-saudara Tuhan itu tidak memberikan kepada semua orang karunia roh yang sama ya tapi yang saudara katakan ah saya ini kan tidak ada karunia untuk berkhotbah jadi saya nggak usah deh ya mereka mereka aja yang yang berkhotbah mereka keluar tidak juga demikian yang Tuhan mau lihat ini yang saya mau katakan apa tujuan karunia roh ya Tujuan karunia roh yang berbeda adalah untuk mempersatukan jemaat. Ya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, karunia kita berbeda. Orang yang dikaruniakan oleh Tuhan, andai berbicara, let them to preach, to teach. Ya. Tapi mereka tidak bisa jalan sendiri. Ada orang yang lain yang punya karunia, yang lain yang kita kerja bersama-sama gabung. Nah tentu saudara-saudara yang ditanyakan oleh saudara Richard, bagaimana saya keluar kalau saya sendiri tidak tahu apa-apa. Ya, Kita harus mempersiapkan diri. Makanya saudara-saudara, gereja itu has to become a training center. Ya. Anggota harus dilatih. Tugas pendeta itu not just preach only not just give a sermon only, but is a trainer. Melatih anggota supaya anggota pun tahu tentang kebenaran ini. Inilah bedanya gereja masyarakat dengan denominasi gereja yang lain. Saya mau katakan maaf saudara-saudara, ya. Inilah kelebihan gereja Advent. Anggota-anggotanya diajar untuk mendalami firman Tuhan. Supaya mereka bisa membawa kabar selamat ini kepada orang lain. Kalau pekerjaan ini semua dibebankan kepada pendeta, maka pekerjaan Tuhan akan lambat. Ya. Tetapi, pekerjaan pengabaran Injil keselamatan kepada seluruh dunia adalah tanggung jawab semua. Yang sudah dibaptis, bukan hanya kepada pendeta. Pendeta mereka punya tugas khusus yaitu memberikan training kepada anggota biasa supaya pekerjaan ini bisa berjalan. Tapi banyak. Uh, yeah. saya tidak tahu pekerjaan berapa, tapi saya. Let me finish ini, tinggal dua pelajaran, ya. Yeah. Nah, kita belajar tentang hari Rabu, tentang tahun rahmat. Apa itu tahun rahmat? Di dalam bahasa Inggrisnya, the Jubilee Years, tahun ke-50. Nah, saya setelah saya pelajari, saudara-saudara, ada dua hal ya pada tahun Jubilee ini. Yang pertama, orang-orang yang dulu pernah terpaksa menjual tanah mereka. Ya. Pada tahun jubili ini mereka harus dibebaskan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, budak-budak. Nah, Saudara-saudara, pada zaman dahulu sampai pada zaman Yesus itu budak-budak itu masih masih berlaku. Kalau saudara punya budak, ya, pada tahun ke-50 budak saudara harus diberikan kebebasan. Nah, implikasinya apa Saudara-saudara? Saya lihat implikasinya yang utama adalah God is care for the poor. Nah, orang Israel itu, saudara-saudara, tidak semuanya kaya. Banyak mereka yang miskin, untuk hidup mereka harus terpaksa menjual apa yang ada untuk menyambung hidup. Nah, Tuhan melalui Musa pada zaman itu. Memberitahukan kepada bangsa Israel, kalau ada orang yang terpaksa menjual tanah mereka, digadaikan kepada kamu. Pada tahun Jubili ini, yang disebut tahun rahmat, kamu harus kembalikan kepada mereka. Baru kita mengerti apa istilahnya "gleaning": salah satu hukum sipil yang diajarkan oleh Tuhan melalui Musa, kalau kamu panen panen padi jangan semua kamu ambil. Sengaja tinggalkan itu sedikit karena orang-orang miskin itu mengambil. Jadi pelajarannya untuk kita tahun rahmat ini adalah Tuhan sangat care kepada orang-orang yang miskin. No wonder di departemen di, di gereja kita ada Dorcas Department. Sudah mengerti itu Dorcas. Dianjurkan oleh Nyonya White, kita harus jeli melihat anggota-anggota kita yang berkekurangan ya. makanya di sini dikutip di dalam uh, Lukas pasal 4 ayat 16 ya sampai 20 pada tahun jubili itu ya maka Tuhan akan menolong orang melepaskan belenggu dan sebagainya nah yang terakhir saudara the day of vengeance of our god Kenapa Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan mengadakan pembalasan? Dalam Yesaya 61 ayat 2, Tuhan katakan seperti ini. Di bagian yang terakhir. Ya, ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua yang berkabung. Pertanyaan saya adalah, kapan hari pembalasan Allah itu akan datang? Kalau Saudara pelajari pelajaran hari Kamis yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kenapa sampai Tuhan harus datangkan hari pembalasan ini? Bukankah Tuhan Allah itu kasih? Kenapa Tuhan Allah harus membinasakan? Saudara-saudara, saya harus kasih tahu ini ya. Banyak orang-orang yang di luar Kristen menganggap bahwa Tuhan itu kasih. Hanya Tuhan itu kasih tok. Mereka lupa bahwa Tuhan itu ada two side. One is the, the mercy side, one is a justice side. Kenapa akhirnya Tuhan mengadakan pembalasan, menghukum orang-orang yang jahat bukan karena kesalahan Tuhan. Tuhan sudah memberikan tawaran keselamatan itu kepada mereka semua. Tetapi mereka have a power of choice. Mereka pilih untuk tidak memilih Tuhan. Begitu mereka tidak memilih Tuhan, that is your responsibility. Ya, kamu punya tanggung jawab. Karena akan datang hari penghakiman. Kalau kamu tidak menerima Tuhan, maka kamu akan menerima hukuman dari Tuhan. Jadi, guru saudara, saya pribadi sangat uh, diberkati dengan pelajaran kita pada Sabat ini. Jangan lupa bahwa kita masing-masing diberikan tugas oleh Tuhan. Bangsa Israel secara bangsa telah gagal. Ya, mereka dipunya responsibility dan opportunity, but they fail. Mereka tidak bisa menjadi terang. Lalu di dalam Matius Pasal 21 ayat 40 sekian dia katakan maka responsibilitas itu ditarik dari mereka dan diberikan kepada satu bangsa yang mengeluarkan buah yaitu Israel Rohani. Jadi kita harus menjalankan apa yang Tuhan berikan satu misi bagi kita membawa kabar keselamatan ini kepada seluruh dunia. Karena Yesus sudah tidak lama lagi akan datang, saya kira pelajaran kita sampai sini mungkin saudara-saudara yang lain ada pertanyaan ya, atau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan ini kepada host kita, saudara Richard Tambunan. Terima kasih, saudara Henky Sendo, yang memberikan pelajaran, pelajaran yang sangat menarik sekali dan sangat jelas. Nah, saya ada pertanyaan di sini, dikatakan begini. Bagaimana kalau kita adalah anggota gereja Advent yang sangat setia, bayar perpuluhan per 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 persembahan, belajar sekolah sahabat, tiap Sabat dan uh, tidak berusaha tidak berbuat dosa, tetapi tidak mau mengabarkan Injil itu kepada orang lain? Kira-kira bagaimana? Apa kita terima kan diselamatkan oleh Yesus, tidak mau memberikan, jadi hanya hanya untuk belajar untuk diri kita sendiri? Ya. Yeah. Ada orang kata, ya, ini contoh pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada orang bilang yang penting saya sudah kembalikan perpuluhan. Perpuluhan kan itu untuk gaji pendeta, buat apa pendeta? Yang penting saya sudah kembalikan perpuluhan. Ya, pekerjaan penginjilan solely adalah pekerjaan pendeta. I'm sorry to say that is a wrong. Sekali lagi saya katakan bahwa tugas pengabaran Injil ini adalah tugas semua orang yang dibaptis. Saya mau baca, saya lupa karena ini timbul tiba-tiba pertanyaan. Tapi kutipannya saya mau kasih kira-kira bunyinya seperti ini di dalam buku Desire of Ever, ya, Nyonya White berikan komentar. Bila mana kita sudah dibaptis, ya. Harus ada a irresistible urge, ya, semangat kerinduan untuk bawa kabar ini kepada orang lain. Kalau tidak, kemungkinan kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, bila mana kita menerima Tuhan dan kita sudah dibaptis, harus ada timbul di dalam hati kita kerinduan mau share kebenaran itu kepada orang. Kalau tidak mungkin kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya berikan contoh. Irresistible urge ini. Perempuan Samaria di sumur Yakub. Apa respon setelah dia tahu bahwa Yesus ini bukan orang sembarang? Dia punya respon immediately. Dia lari ke kampungnya, dia beritakan. Itulah seharusnya. Ya, itulah seharusnya yang menjadi kerinduan kita, saudara, dan saya, kita tidak diselamatkan oleh karena mengembalikan perpuluhan. Saya have to say that kita tidak diselamatkan oleh karena kita keep Sabat. Baik mengembalikan perpuluhan, keeping the Sabat is the response of gratitude, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, we have to responsible to other people. Yaitu bagaimana cara go. Ya, yeah. whatever spiritual gift yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, go. Just share to them about the goodness of Jesus Christ. Jadi, kita tidak bisa pangku tangan, Ya, yang penting saya sudah dibaptis, saya sudah kembalikan perpuluhan setiap Sabat. I come to the church, ya. Saya penunggu pagi pun, and then I stay home. That's not the good, <laughs> bukan members yang baik ya, yang Tuhan inginkan. But we have to witness. Ya, kira-kira itu yang saya bisa berikan kepada kita. Terima kasih saudara Sandro mungkin uh, dalam, uh, sangat tepat. Dan kalau saudara yang setuju sama sama saya, setelah saudara lakukan ini mengabarkan ini sama Tuhan, pengalaman itu manis sekali, right? Mau lagi, mau lagi, nah, mau nah, lagi, right? Nah. Nah. kita ikut Tuhan yang bilang ikut atau lakukan apa yang dilakukan, maka kita akan bisa merasakan hidup Yesus itu dalam hidup kita. Itulah, itulah, itulah inti dari pelajaran kita saat ini. Luar biasa sekali, sangat, sangat, sangat. Praise benar sangat menyenangkan sekali memberikan kita semangat untuk uh, rindu bersama, bersama berjalan bersama-sama Yesus dalam kehidupan kita. Saya, saya, saya mau sampaikan terima kasih untuk saudara Henki karena kita punya waktu sudah habis dan pelajaran sudah dibahas semua dengan jelas dan sangat baik sekali. Kalau kita bicara mengenai pengalaman mungkin kita akan <tuh>. di sini dua tiga hari nggak <tuh>. malam nggak habis-habis. <tuh>. Yang jelas kita katakan. Ikutlah Yesus, Yesus sangat baik dan Dia akan perlindungan kasihnya kepada kita dan memimpin kita. Begitu, begitu, bukan? Yes. Oke, okay. terima kasih saudara Enki Sendo. Nah, sebelum kita akan tutup dengan doa syafaat sekali lagi, saya akan ingatkan bagi saudara-saudara pemirsa yang ingin mensupport Global Outreach Fellowship atau yang ingin membayar. Uh, perpuluhan dan persembahan ya bisa gunakan servis ini melalui ZAIL, nomornya di sini ditampilkan 909-213-8936 juga yang mensupport golf ini akan pergi karena global outreach ini berhenti karena pandemik. setelah pandemik ini akan selesai kita akan tetap berjalan membagi-bagikan Yesus kepada orang-orang yang memerlukannya dan kami yakin semuanya orang memerlukan Yesus karena Yesus adalah jalan keselamatan dan kita akan pergi ke tempat-tempat mana saja yang bisa kita jangkau supaya orang-orang dapat selamat. Sekali lagi, saudara Henki, terima kasih banyak dan saya berikan kesempatan untuk membawakan doa syafaat. Oke, okay. mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi kami naikkan puji syukur dan terima kasih karena pada hari sabat yang indah ini kami boleh lagi ya Tuhan datang berbakti kepadamu. Kami benar-benar dikuatkan melalui firmanmu dari pelajaran sekolah sabat ini. Kami tahu ya Tuhan kami ini orang berdosa. Tidak ada yang baik yang yang kami boleh banggakan di dalam diri kami. Ya saya katakan bahwa kami, kebenaran kami ini seperti kain lara. Tapi kami berterima kasih bila mana kami terima Yesus. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kami. Terima kasih kepada Engkau ya Tuhan yang telah memberikan anakmu satu-satunya mati bagi kami. Biarlah kabar yang indah ini kami Bawakan kepada orang lain, Tuhan Bapa di sorga, tolong tanamkan kepada kami semua kerinduan untuk membawa kabar selamat ini kepada orang lain. Apapun karunia rohani yang Tuhan berikan, kami percaya semua karunia rohani yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Bila mana kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan berkati, dan akhirnya bila mana Engkau datang, bukan hanya kami yang akan diselamatkan, tetapi semua orang-orang yang menerima Engkau. Oh Tuhan, pada pagi ini kami juga mau mengingat kepada saudara-saudara kami yang sakit, oleh sebab mereka terhalang dengan... Kesehatan mereka sehingga mereka tidak dapat berbakti kepadamu. Di antaranya, kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, Pendeta Jimmy Mamanua. Ya. Kiranya Engkau mau tolong dia, berikan kembali kepadanya kekuatan, supaya dia boleh sehat kembali. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepada Elon Dolok Saribu, Mutiara Silaban. Lamria Nainggolan, Victoria, dan Sinca Eman. Tuhan, umat-umat Tuhan ini sekarang sedang menderita. Kami menyadari ya Tuhan oleh karena dosalah. Maka kami walaupun setia kepada Tuhan, kami pun kadangkala menderita sakit penyakit. Tetapi kami dikuatkan oleh firmanmu dan janjimu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Itu sebabnya ya Tuhan kami doakan kepada saudara-saudara yang kami baru sebutkan. Kiranya Tuhan mau jamah tangan mereka. Tuhan mau jamah tubuh mereka supaya mereka boleh sembuh kembali. Berkati obat-obat yang mereka pakai, makanan, minuman, perawatan yang diberikan supaya semuanya ini dapat mempercepat akan proses Kesembuhan Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang tua kami. Kami mau berdoa bagi uh, mereka yang sudah tua tapi mempunyai semangat yang masih uh, kuat di dalam membawa firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan iman percaya mereka, fisik mereka, supaya ya Tuhan mereka pun boleh setia sampai akhir. Bapak dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk persembahan, persepuluhan, ya, dan donasi-donasi yang diberikan. Kami percaya ini sangat membantu akan pekerjaan Tuhan. Biarlah engkau memberkati seluruh tangan-tangan yang sudah memberikan. Berkati pekerjaan mereka, berkati uh, Keluarga mereka, supaya apa yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami tahu, ya Tuhan, bahwa Engkau selalu berjanji memberkati mereka yang setia mengembalikan milik Tuhan. Akhirnya, ya Tuhan, kami mau berdoa. Kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, luputkan kami semua, ya Tuhan, dari coronavirus. Kami tidak tahu sampai kapan ini selesai. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, bila mana ada kata-kata kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendakmu, ampuni kami. Terima kasih. Dengar suruh doa kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami. Karena kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi curu selamat dan penebus dosa kami. Amin. Nah, pemirsa, kami ada di sini oleh karena support kalian. Terima kasih untuk hadir dalam channel kami. Datanglah mengunjunginya pada setiap sabat. Ya, kita mulai dari jam 10 sampai jam 11 setiap sabatnya. Dan acara ini Uh, bisa berjalan oleh karena kita punya tim audiovisual yang sangat luar biasa bekerja keras. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Bobby, Malingkas, Bapak Cecep, dan saudara uh, Bang, uh, Bapak Bonar yang telah bekerja keras untuk me, 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 mendesain atau men, menjalankan uh, audiovisual dengan baik, sangat baik. Terima kasih. Mas, saya mau sampaikan kembali kepada. Pak Henki Sendow, terima kasih Tuhan berkati Abang. dengan evangelis dan segala pe penginjilannya dan aktivitasnya jauhkan kita semua dari uh, penyakit pandemik ini. Sekali lagi para pemirsa terima kasih banyak atas supportnya dan kiranya pembahasan dan semuanya informasi yang diberikan pada saat ini dapat memberikan berkat, membawa kita lebih dekat pada Tuhan dan mau bekerja untuk Tuhan setiap saat. Amin ya. Jejak di Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat tabat. Dan selalu sehat, Tuhan berkati. Terima kasih, sayonara. <laughs>